anu. Wow. Iya. Ini apa? Ah, itu apa DP nama? Bubur sada. Ini bakwan. Ada kolak. Ada ubi rebus. Ada coto, soto atau coto? Soto. Oke, dan itu lontong, milu siram, wow, ada pisang goreng, ada jagung rebus, dan ini pasangan jagung rebus. Oke, dan ini dia santan pisang sama ikan. Wow, Insya Allah. Ada es buah sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pengantar kata dari Ketua Panwaslu Kecamatan Limboto Bar. Untuk itu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kepada seluruh tamu hadirin, Bapak pimpinan Gussek dan juga unsur mitra kerja di lingkungan wilayah Kecamatan Limboto Barat, dengan sekian agenda drama di awal pekan masih sempat menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Terakhir dari saya, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal bihalal, hampir semua kantor itu mengadakan halal bihalal sebelum pelaksanaan hari bulan suci Ramadan. Dan ini yang saya sukai. Kenapa? Kalau kita laksanakan setelah bulan suci Ramadan, yang dikhawatirkan jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi. Itu ada sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar, dia mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nah, para sahabat bertanya, kenapa engkau Rasul mengaminkan sebanyak 3 kali? Ternyata di situ malaikat Jibril berdoa dan Nabi Muhammad mengaminkan. Doanya apa? Yang pertama, jangan engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada orang tua. Diaminkan oleh Rasul. Kalau sudah Rasul yang mengaminkan, tidak ada satu penghalang pun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat kita yang masih ada orang tua, kalau merasa kita ada salah, segera pulang dari sini minta maaf. Kalau perlu cium tangannya, berlutut di hadapannya, kita minta maaf, seperti itu. Kalau ada orang yang masih ada orang tua, itu doa yang pertama. Doa yang kedua, jangan engkau terima puasanya suami istri yang tidak akur. Nah, kemarin kita diperlihatkan ataupun dipertemukan dengan permasalahan, kalau bagi saya itu permasalahan Pak Ketua. Karena apa? Kadang kami turun jam 8 dan saya sendiri yang mengalami Pak Ketua, kadang kami pulang nanti jam 3. Nah, kita tidak tahu persis bagaimana. Memang di istri itu mereka katakan ya oke lah, tapi kita tidak tahu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Mungkin bisa jadi cuma di mulut tapi di hatinya tidak. Jadi seperti itu. Tapi itu khusus orang yang sudah menikah. Di BKD kami juga, di BKD di sini juga ada juga yang belum menikah, tapi itu khusus orang yang sudah menikah. Kalau orang yang belum menikah cukup orang tua gitu. Yang ketiga, amin yang ketiga yang diucapkan oleh Rasul ketika malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Jangan engkau terima puasanya orang apa? Pernah dengar itu enggak? Jangan engkau terima puasanya orang yang ya tayingua kalau bahasa Gorontalo. Istilahnya seperti itu ya Pak Amran ya. Itulah doa yang diaminkan oleh Rasul. Intinya semua permasalahan yang telah kita perbuat, yang disengaja maupun tidak disengaja, perbuatan yang telah kita perbuat disengaja maupun tidak disengaja,